Haji Aceh buka peluang emas untuk Ridho Ilahi soal hubungannya jelang lebaran. Ridho Ilahi langsung siap. Peluang sudah diberikan oleh Ridho Ilahi untuk meresmikan hubungannya dan acara bagi-bagi ambiar Haji Aceh ayah Dinar Kendi. Mengungkapkan jika dirinya sudah memberi lampu hijau pada Ridho Ilahi. Haji Aceh mengatakan jika memang Ridho Ilahi bersungguh-sungguh, maka Haji Aceh mempersilakan keluarga Ridho Ilahi datang ke keluarga Haji Aceh atau Dinar Kendi. Hal itu tentunya membuat Ridho Ilahi senang, karena itulah yang selama ini ia tunggu-tunggu. Sebelumnya Haji Aceh sempat ragu dengan sosok Ridho Ilahi, orang yang mencintai putrinya tersebut, karena Ridho Ilahi mudah ngambekan dan juga cemburu. Namun sekarang Haji Aceh mulai yakin jika Ridho Ilahi akan bisa membuat Dinar Kendi bahagia. Diketahui sebelumnya Ridho Ilahi memang ingin sekali bertemu dengan Haji Aceh nanti saat lebaran. Selain silaturahmi, Ridho Ilahi akan ngomong langsung soal hubungannya ke ayah Dinar Kendi. Itu artinya Ridho Ilahi sangat sungguh-sungguh jalani hubungannya dengan Dinar Kendi. Saat ini Dinar Kendi dan Ridho Ilahi juga sering bersama dan selalu perlihatkan keromantisan. Gimana menurutmu, setuju ya kalau keluarga Kak Rindo datang ke tempat keluarga Dinar Kendi? Kalau setuju, kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih.